di Majapahit Collection. Hari ini saya mau mereview berupa 4 keramik kuno koleksi dari Majapahit Collection. Dan 4 keramik itu berupa 4 keramik buli-buli. Dan itu termasuk buli-buli seladon. Dan itu sangat langka sekali, apalagi berwarna hijau seladon. Seperti apakah buli-bulinya? Simak terus videonya ya, karena ini sangat langka sekali. Apalagi 4 buli-buli itu memiliki bentuk yang berbeda-beda. Oke, langsung saja saya tunjukkan keramik buli-buli yang pertama. Keramik buli-buli yang pertama berbentuk seperti ini. Dari sini terlihat ya, kalau warnanya hijau. Ini adalah keramik buli-buli hijau seladon, kawan-kawan. Dan ini kondisinya masih utuh. Coba saya dekatin ya. Seperti ini buli-bulinya. Ini ada warna hitam ini ya patinanya ini. Tanda kunonya. Dan ini dari samping. Ini baliknya. Bentuknya seperti guci ya. Dan ini sampingnya lagi. Dan langkahnya ini, guci ini dilengkapi dengan 2 telinga atau biasa disebut dengan kuping ya. Seperti ini. 1 dan 2 atau kiri dan kanan. Dan itu cukup langka. Apalagi kondisinya masih utuh. Coba saya tunjukkan yang bagian atas ya. Bagian atasnya seperti ini. Untuk bagian apa ini kepalanya ini kondisinya masih cukup baik. Untuk telinganya kiri kanan ini juga utuh. Jadi cukup langka ini. Dan ini untuk bagian bawahnya. Masih mulus ya. Ini adalah keramik buli-buli peninggalan dari Cina kuno, kawan-kawan. Dan dengan warna hijau seperti ini, biasanya cukup langka. Oke, langsung saja yang kedua ya. Yang kedua, bentuknya seperti ini. Kalau ini tanpa telinga ya. Dilihat dari sini aja bentuknya terlihat banget ini kunonya. Apalagi warna hijaunya ini sedikit hijau kemudaan atau hijau muda. Dan ini kondisinya juga sama, masih utuh. Coba saya dekatin ya. Seperti ini. Cuma ini di glasirnya ini tanpa ornamen. Jadi warnanya hijau polos ya. Biasanya kan ada ornamennya berupa bunga atau apa. Sedangkan ini polos. Untuk bagian atasnya juga masih utuh. Coba dari atas ya. Bagus sekali ya warnanya ya. Dan ini untuk bagian bawahnya. Ini nanti kalau kawan-kawan lihat video detailnya itu, di bagian glasirnya ini terlihat banget ini serat-serat kunonya. Dan itu merupakan ciri khas dari buli-buli kuno. Jadi di sini ini ada seperti retak-retak halus. Dan itu sangat bagus sekali. Di bagian glasirnya ya,
jadi bukan rusak. Oke, langsung saja yang ketiga ya. Yang ketiga, bentuknya sama ya, miring yang kedua, tapi tidak sama ini. Di bagian telinganya ini sedikit agak lonjong ya, bentuknya juga. Dan ini kondisinya masih utuh, warnanya juga sama, kehijauan atau hijau seladon. Coba saya dekatin ya, seperti ini, buli-buli seladon. Kondisinya masih utuh semua. Ini adalah glasir kunonya ya. Jadi ini seperti bawaannya, dan itu tidak rusak. Ini untuk bagian atasnya. Dan ini untuk bagian bawahnya. Ah, masih bagus sekali ya bawahnya ini. Ini juga sama ini. Ini adalah glasir kunonya. Jadi pembakaran waktu dulu. Ini adalah salah satu ciri khasnya ini. Bagus ya. Oke, langsung saja yang keempat ya. Yang keempat seperti ini. Ini berbeda sekali ya daripada nomor 1, nomor 2 atau nomor 3. Ini bentuknya sedikit lonjong dengan dua telinga. Cuma sayang ini telinganya ada kerusakan. Langsung saja saya dekatin ya. Seperti ini. Ini ya telinganya ada rusak. Tapi untuk sisi satunya masih oke. Dan ini ada ornamen bunganya ini atau motif flora. Hijaunya juga bagus sekali. Ini sisi depan. Ini sampingnya. Ini baliknya. Ini sampingnya lagi. Jadi sepertinya cacatnya hanya ada di sini ini. Cuma tidak apa-apa ya, dibuat tambahan koleksi. Dan ini untuk bagian atasnya. Bagian sini utuh semua. Dan ini untuk bawahnya. Untuk bawahnya juga masih utuh. Nanti kalau kurang jelas bisa dilihat di akhir video ya. Cukup bagus ya. Ini untuk motif bunganya ini juga terlihat primitif ini. Berbeda sekali daripada buli-buli pada umumnya loh. Seperti apa ya? Seperti bunga matahari ya. Cukup bagus ya. Oke, sepertinya sampai di sini dulu ya. Review keramik buli-buli kunonya. Seperti biasanya, kalau kawan-kawan mau melihat video detailnya, bisa dilihat di akhir video ini. Oke, dan salam sukses.